Banten ataupun ke arah Sari ke Maring Pingsan. Pokoknya di sini saya akan silaturahmi di rumahnya Bapak Juperi si Kadal Moyan, salah satu fans kita di Radio Sasek. Oke, ikuti terus vlog kali ini bersama Surya Pandi dan jangan lupa subscribe. Oke. Sekarang saya sudah sampai di rumahnya Kang Juheri si Kadal Moyan yang pastinya ini ada di Kampung Heas. Untuk hari ini saya akan ke rumahnya dan saya akan ngacak-ngacak isi rumahnya. Yuk ikutin yuk, kita ketok pintu dulu, ketok pintu. Assalamualaikum. Nah guys, tuh ini orangnya nih. Kita akan keluar Pak. Oke, assalamualaikum Bapak, Pak Juheri. Selamat pagi. Iya, aduh. Juga. Ini dengan Bapak Juheri bukan? Iya. Ini si Kadal Moyan apa si Bebek Goak nih? Kadal Moyan. Kadal Moyan itu artinya apa? Kadal Moyan. Itu artinya apa Kadal Moyan? Ya, nama biasa. Nama samaran aja, samaran berarti aja. Nama julukan ya. Iya. Jadi gaul nami, gitu kayak anak muda ya. Panjangan. Oke. Boleh saya masuk? Boleh. Ayo ikutin. Ayo guys, kita masuk ke rumahnya. Ada apa di rumahnya? Yuk kita masuk yuk. Masuk. Oke, tuh. Silakan masuk aja, masuk. Wow. Kok di sini ada kasur ya, bekas siapa ini? Emang tidurnya di luar ya, Pak ya? Ya Allah. Ini si rumahnya, guys. Tuh, sudah disediakan. Kayaknya udah tahu kalau ada tamu ke sini ya. Tuh. Nah, ini siapa yang kecil nih? Ini si Imas. Imas Suwati. Imas Gigi Ompong ini yang sering disenggol di radio karena kan Ibu Arnasi mama Imas. Nah, ini namanya Imas. Oke. Okay. Kita ke sini, Pak. Yuk. Dapur ada apa ini? Ini ruang tengah ya, Pak ya? Kok gelap, Pak? Enggak ada lampu ya? Aduh. Tuh, enggak ada lampu. Oh. Nah, ini siapa nih bocah? Hah, ikut masuk kamera. Ndi, hai. Ini saudara ya? Ponakan. Oke. Hai. Bang Surya. Pokoknya ini ruangan tengah kali ya. Nah, kalau dapurnya ke sini kita masuk. Oh. Biasa nih Ibu Arnasi lagi masak, tapi dia nggak mau di kamera karena malu. Belum dandan soalnya. Ini lagi masak apa ini Ibu ya? Coba lihat. Oh, masak kacang. Kacang rebus. Sekarang sudah ada di kediamannya Bapak Juheri si Kadal Moyan. Dan silaturahmi hari ini itu pastinya dalam rangka untuk mempererat saudara aja sih, karena beliau ini waktu kenal pertama yaitu pastinya ada di radio. Jadi kita tanya-tanya dulu nih, bagaimana kabarnya Bapak Juheri? Sehat alhamdulillah sehat ya. Ini gimana kedatangan kami di sini, mengganggu tidak? Tidak, sama sekali tidak. Malahan kita senang sekali. Duh. Datang ya. Ada tamu ya. Pokoknya malah senang banget gitu, iya. Intinya mah ya, karena kan silaturahmi itu. Iya. Itu naon ngarana? Naon ngarana? Pokoknya mah intinya mah bahagia belah nambah saudara ya kan, nambah paduluran begitulah kira-kira kalau bahasa Sunda nama. Dan di sini kita sudah disiapkan juga nih guys, nih seperti makanan-makanan ringan sih. Kalau di sini bukan makanan ringan, ini kacang-kacangan. Ini kacang apa namanya? Saya juga belum paham ini. Kacang apa guys? Kacang apa ini Bapak Juheri? Kacang tempe. Oh, kacang tempe, ini namanya kacang tempe. Tapi udah direbus ya. Iya. Nah, okay. Jadi kita tinggal makan aja ini. Asal sih. Asal jangan makan sama jangan sama makan akarnya aja gitu ya kan. Iya. Pokoknya mah makannya ini aja, tempenya aja nih seperti ini nih. Jadi ini buahnya ini pasti dimakan. Oke guys, ini juga di sini ada makanan yang sangat familiar waktu zaman dulu mah. Karena ini makanan-makanan khas orang Sunda, mungkin seperti itu ya. Seperti ini namanya
katimus, ya, semacam seperti itu. Jadi ini di dalamnya ada semacam dari apa tuh namanya ya, dari umbi-umbian lah, seperti singkong, terus diparut, di isinya di dalamnya itu ada gula merah seperti itu. Nah, seperti biasa ada pisang rebus. Jadi ini makanan ciri khas orang Sunda. Oke guys, nih saya sekarang sudah disiapkan dengan menu-menu khas dari Kampung Heas mungkin ini ya. Ini semacam kayak singkong goreng, tapi ini direbus dulu, udah gitu baru di goreng dan disajikan seperti ini. Kayaknya enak nih, kres-kres. Dan ini pisang goreng seperti biasa ya, andalan. Tadi perjalanan saya dari Kampung Heas, lebih tepatnya di rumahnya Kak Juheri si Kadal Moyan. Singkat tapi mudah-mudahan bisa menambah aja pengalaman ya, karena silaturahmi itu sangat baik sekali. Oke, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe channel Surya Pandi. Oke, terima kasih, dah.